CR abang ajai tak ada tu jadi judi tu sebab kalau dia jadi judi terlalu tak saya tolak lagu dari abang ajai lah. bukan sebab mungkin tak kena dengan jiwa saya itu je kan. Saya dengar abang ajai bagi beberapa lagu dan saya tak buat decision. Jadi abang ajai menunggu, saya pun kata alamak, faham kan kita ni macam mana kita nak ni kan. Tapi saya tak sangka yang abang ajai menanti keputusan pada saya dan saya tak bagi jawapan yang sebab saya faham bila kita buat sebagai seorang komposer ni, jiwa kita kalau boleh kita nak orang ambil karya kita tu kan. So saya rasa hubungan saya dengan orang lain kalau boleh memang kita tak ada masalah. Tapi walaupun macam tu, dalam rancangan trio tu Ajay sebagai juri tetap setiap minggu Ajay bagi komen yang baik tentang karya saya. Setiap minggu Ajay kata Hafiz perlu komposer yang bagus. Saya rasa rendah diri. Saya rasa terima kasih kepada Ajay. Bila saya tak nak cakap benda ni terang-terangan lah dengan orang lain kan, sebab tapi apa je yang pernah merasa ni lah. Tapi benda tu memberi saya pengajaran sampai sekarang. Benda ni dah lama dah. Benda ni dah bertahun-tahun. Dah juga 5-6-7 tahun tu. So satu hari Abang Ajai jumpa saya kat kedai makan. Saya duduk sebelah Abang Ajai. Abang Ajai cakap pada saya, yelah dia cerita lah kalau kita buat lagu. Jadi saya tak melawan apa pun. Saya terima sebab saya tahu dia sebagai seorang yang senior, dia orang yang dah menghasilkan lagu yang baik. So saya kata kehidupan saya, walaupun kita buat lagu untuk orang lain, tak sebenarnya kita bagus. Tak sebenarnya kita yang terbaik kan. Saya kata saya sentiasa dengar cakap orang lain. So saya ambil sepatutnya kan. Orang lain yang saya nak bekerja, utamanya dengan Abang Ajai. Walaupun saya dah berjumpa dengan Abang Ajai personally, tapi kita tak betul-betul kita seolah-olah macam lupakan je benda tu kan. Abang Ajai dah marah saya dan saya pun ayah dia bang tak marah apa. Tapi dia tak jadi benda tu macam dia macam habis je tu je kan. So saya kata kita pusing-pusing kita akan jumpa balik orang yang sama. So walaupun saya rasa Abang Ajai sangat emotional, walaupun Abang Ajai mungkin dah lupa dah. Biasalah dia, kita tak terima lagu dia, apa dia akan terasa dengan kita dan dia akan marah macam tu kan. Tapi saya kata saya minta maaf sebab bukannya kadang-kadang satu bukan daripada saya je, ada orang lain yang buat perkara yang sama kan. Tapi sebab saya tolak lagu dari Abang Ajai terasa, walaupun saya tahu benda ni dah lama, mungkin tahun 2015, 2016 dah lama dah. Dah sangat lama. Tapi bila tahun lepas atau tahun 2020 atau 2021 masa dalam rancangan tu, saya siap bagi tahu dengan tim saya dalam rancangan trio tu di Astro, saya kata Asmida dengan Syami mesti. Saya kata kalau kita kalah, kalau kita keluar minggu pertama sebab Ajay jadi juri, dah tahulah kenapa. So tak sangka kita sampai final kot. Dan setiap minggu Ajay akan bagi komen yang sangat baik untuk saya. Jadi saya sangat terharulah. So itu pengalaman saya sebagai orang yang buat lagu, orang yang terbitkan lagu. At the same time, walaupun saya dia isu ni mungkin lari sikit daripada soalan tadi tu, tapi jawapan dia tetap sama. Bila kita sebagai buat orang yang buat lagu ni, kita ada ego kita, kita ada kemahuan kita, tapi at the same time kita kena rendahkan diri kita untuk memastikan orang lain happy kan. So itulah.